Halo Sobat, ketemu lagi di channel Yudi Tenggara. Gimana kabar teman-teman? Semoga selalu panjang umur dan banyak rezekinya. Di kesempatan sore panas tapi dingin, kalian sedingin menaikin besi ke dalam truk 4 ton mau dijual buat akhir tahun biar dapat duit buat makan-makan tahun baruan. Itu pakai ekskavator Airman, bukan Kobelco. Ini mesin tua tapi masih kuat mesin ini, alat beratnya. Ini kakek udah puluhan tahun di sini. Terus ini sama temen orang Indonesia Merdeka ini bantu-bantu kalau naikin besi atau sekat atau seng pakai alat berat bisa dapat banyak-banyak. Kalau pakai manusia atau tenaga manual satu-satu lama jadinya. Ini tempat penuh ntar mobil 4 ton, truk 4 ton. Ini dikerja di gudang ini. Nah. Ada yang besi besar, kalau besi besar kalau tenaga orang berat, kalau pakai alat berat itu ekskavator kerjaan jadi ringan juga cepat, mempercepat dan memperingan pekerjaan. Ini pukul-pukul apa ini? Emang harus bersihkan bro? Harus bersihkan? Wah, lama. Maklum, yang situ kabel belum sempat dijual. Padahal harganya mahal kalau kabel. Kalau besi itu murah. Yang paling mahal kabel sama aluminium. Kalau besi kayak gitu murah. Mesin tua ini ekskavator ya, tenaganya kuat tapi kayak mau macet, udah waktunya buang sebenarnya, masih aja dipakai. Udah lihai, udah pintar sekali kakek menggunakan alat berat. Yang bagian video mau bantu nggak berani, takut kena besi ntar. Mending video jadinya. Kalau tinggal dikit baru tenaga manusia. Nggak jelas biar kelihatan sibuk itu teman saya ini paling sekitar kalau penuh 4 ton ini 40.000. Sekitar 40.000 yen sekitar 4 juta. Tuh. Dame. Saya tuh sang. Tuh, dicokal dikit. Ngangkat si pengurjan itu. Nih, nonton ya, jadinya. Hampir penuh, sudah separuh lebih jadinya. Ntar belum ada setengah jam. Ini MB atau paralon yang dari tempat kerjaan
di dalam tanah buat pengairan, dibawa pulang, dijual beda ini. Yang tadi ini kosong, truk 3 ton. Tadi bawa besi juga sama sampah. Nonton aja gitu jadinya teman saya. Keliling-keliling sini. Sensor atau sensor atau gergaji mesin buat kerja besok hari Minggu dipersiapkan dulu, dicek, dicoba, diservis, nyala enggaknya. Kita siapin besok hari Minggu jember potong kayu. Ya, cukup sekian video dari saya. Lain kali, lain waktu, disambungkan video menarik lainnya. Jangan lupa didukung dan support agar channel Yudi Tenggara kedepannya semakin meluas dan berkembang. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua panjang umur dan banyak rezekinya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa berikutnya. Berjuang keluarga, semangat, semangat, dan terus semangat.